Halo Sobat PR, Sampurasun, balik lagi di program Sudah Tahu. Sobat PR, siapa di antara Sobat PR yang berasal dari daerah Jawa Barat? PR Min yakin subscriber Pikiran Rakyat pasti banyak dari wargi Jabar nih. Nah, Sobat PR sudah tahu kalau ternyata banyak budaya unik masyarakat Jawa Barat yang hingga kini masih dilestarikan dan dilakukan untuk menambah kedekatan dan keeratan hubungan antar sesama loh. Hal ini menjadi ciri khas masyarakat Sunda dalam berhubungan antar sosial. Di antara tradisi unik tersebut ialah botram atau ngabotram. Tradisi botram adalah tradisi berkumpul dan saling berbagi yang dilakukan masyarakat Sunda untuk menjaga hubungan satu sama lain dan mempererat tali silaturahmi. Tradisi botram biasanya dilakukan ketika lebaran atau ketika sedang berada di kampung halaman. Namun, botram juga seringkali dilakukan ketika hari-hari perayaan besar lainnya atau bahkan hanya sekedar saat mampir ke rumah tetangga dan kerabat. Biasanya, botram dilakukan dengan membawa masakan dari rumah masing-masing agar dapat saling mencicipi masakan satu sama lain. Namun, ada juga botram yang menghidangkan masakan dalam porsi besar untuk dimakan bersama-sama. Umumnya, menu yang disajikan saat ngabotram adalah kuliner khas Jawa Barat, seperti ikan asin, ayam goreng, nasi liwet, dan tempe orek. Adapun, menu tambahan lainnya adalah lalapan, sambal, dan yang tak kalah penting yaitu kerupuk. Secara makna, hal terpenting dari botram adalah kegiatannya, yakni makan bersama, saling bercengkrama sembari menikmati waktu senggang bersama-sama. Itu sebabnya ngabotram jadi momen istimewa untuk bertemu kembali dengan sanak saudara, terutama bagi anggota keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Tidak heran kalau tradisi ini dimaknai sebagai momen kebersamaan yang sangat penting. Wah, selain menjadi budaya, ternyata botram juga bisa menjadi bentuk nyata dalam memperkuat tali silaturahmi ya, Sobat PR. Sobat PR masih suka mengadakan botram bersama keluarga atau teman-teman gak nih? Tulis di kolom komen ya.